banyak kantoran, untung banyak banget. Iya, guru ngerti, bapakmu sibuk. Cuma anak SD itu belum boleh pakai motor. Kamu ya jangan mau suruh pakai motor. Apalagi rumah kamu kan deket, jalan kaki kan bisa. Coba, untung tadi nabraknya bu guru. Kalau nabrak anak yang lain bagaimana? Kan resiko nantinya. Ya bapak nyobain oli gula motoran, maksudnya motoran, mau kerenya menaku. Ya nggak boleh seperti itu, bu guru ngerti. Kamu itu dari keluarga sugi, kaya. Tetapi ya tetap harus memakai aturan. Anak SD itu tidak boleh menggunakan motor kalau berangkat sekolah. Nanti kamu bilang sama orang tua kamu. Surat, nanti suratnya dikasihkan sama orang tua kamu, ya? Ya, besok orang tua kamu suruh kesini, suruh membaca suratnya, ya? Apa bapaknya belum buat waktu buka sekolah? Ya makanya, bu guru kasih surat, nanti suratnya dikasihkan sama bapak kamu supaya kesini, ya? Bu guru mau bikin surat sebentar, nanti kamu tunggu, nanti dikasihkan sama orang tua kamu, ya? Ya bu. Suratnya sudah jadi. Bu guru minta tolong nanti dikasihkan sama bapak kamu, ya. Besok suruh ke sekolahan dipanggil bu guru seperti itu, ya. Ya bu. Ya ke sana masuk ke kelas. Tunggu pak guru untuk pembelajaran. Mas, bu guru di jane usahawan kia. Waktu adalah uang. Bapak karena buat gawe boleh duit di bu guru ni jane. Bu pak. Dari ruang kantor di. Kain pak, nyawa belas di sini pak. Wis, aku tak mau bu guru. Ya pak. Nah, sekolah sebenar ya. Ya pak. Kia apa ya ruang guru ni? Sekarang kayak sekolah pak bu guru ni. Go. Monggo, mau ketemu siapa? Ki jere nyong dipanggil. Aku bapaknya Jafas, Bu. Oh, nggih. Monggo pinarak rumiyin. Ya. Monggo, Pak, pinarak rumiyin, monggo. Ya, Bu. Nyong paraku ten Bapak. Kemarin memang itu lawong sibuk nyong pula ya kan motoran dewek jurna mas ini gelem makan sekolah lagian kan nyong anun musuh gigi arep motoran arep numpak helikopter arep karpet nyong lah orang kaya itu bebas bu sing penting bok sekolah ini pak kudu ngertos sedangkan itu tiang sugi orang kaya di desa jenengan bahkan teng kota yang jenengan paling sugih tapi di melas lare lare itu untuk aturan tidak boleh menggunakan kendaraan piambek mungkin tak pendetakan aturan aturan-aturan berpilih aturan ini ya sing sugih sih gak aturan ini jalan aturan udah mudah ini tak pendetakan maksud sabar intinya kok anaknya yang makan sekolah arep helikopteran, arep motoran, ngusuk itu bebas aturan yang prima, aturan yang gawe itu dilanggar di Pak Kertos, kalau di Kertos dengan tiang sugih, di orang kaya tapi di niki segala sesuatu ini wonten peraturan pemerintah sih kedah dilaksanakan niki Pak, niki kalau untungnya gadeh niki peraturannya niki mau mboten percaya berdasarkan undang-undang lalu lintas pasal 281 niku sudah dijelaskan anak di bawah umur tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
itu nanti dapat dikenakan pidana kurungan paling lambat 4 bulan atau denda sebanyak 1 juta rupiah. Ah, 1 juta cil. Itu juga membayar. Tapi kan demi keselamatan putrane jenengan. Melas proteksi alit. Apa mali teksi kelas sekawan. Sik ini nggih, Bu. Nyong jengkong sibuk banget. Bojone nyong yo sibuk wanita karir. Ora nasi jujuk. Rewange 15 ana sing nyapu, ana sing mbai piring sedagak dewek. Lantas sing jujuk. Dari mulai kon mangkat derek motoran, sekolah iki mangkat. Nggih. Tapi kan kedah wonten sing dukekaken. Mending rewang sing setunggal niku dari 15 niku setunggal kan dukekaken antar jemput putrane jenengan, anggen jenengan kali bojone niku sibuk. Atus niku. Ya wis kepikirnya sok jajalah. Ya mung kepikir, tapi niku ge kedah dilakokaken, dilaksanakan melas putrane jenengan. Nggih teksi alis tengene pun diwarai atus niku. Sing boten bener terus mungkin dados sek marai kanca-kanca sanese. Putrane jenengan niku nggih panutan, alhamdulillah ditermasuke lare sing pinter, lare sing manut teng mriki, Pak. Kados niku untunge cobi wingi nabrake kulo. Menawi nabrak kanca-kancane mung malah lebih bahaya mali. Kados niku nggih 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 keselamatan sanese lah. Nggih keselamatan sedoyo kados niku, Pak. Ya, ya wis kayak gini, Bu. Ini yang pangapura. Ya, bukan asal anak ini di tengah pura. Ini mulai ngasuk nyong tak pikir na anak. Terus juga seturunnya nyong makan nurde tak dijun na sekolah. Nah, naik motor ngasuknya nah, dole kena. Bu, sodakoh. Nggih kados niku nggih kenging Pak nggih matur nuwun sanget kebijaksanaane Bapak. Nggih niku mung putra nggih kedah diperhatikan Mak nggih. Nggih Bu. Pangapura ya Bu, mboten salahe. Sami-sami Pak nggih kula nggih pangapunten niki wong genah wingi kejadian kados niku dados sing nggih kula tepang nggih Bapak kae. Ya wis, nak ngodeke Bu boleh duit. Nggih monggo-monggo Pak. Ya, pareng Bu. Nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.